Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya nih kabar dari Bunda Lesti Kejora nih ya, yang ingatkan ini. Ada juga kabar Lesti Kejora OTW Indosiar serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan. Simak dan tonton videonya sampai habis. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore kali ini ada unggahan dari Top 10 Dangdut Pusaka ya sahabat Leslar, yang mana untuk lagu Lesti Kejora yang berjudul Angin di posisi kedua ya. Di posisi pertama ada Danang dengan judul Mendua nih sahabat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah tentunya ya sahabat. Tetap semangat ya, tetap selalu streaming lagu Bunda Lesti Kejora di platform musik. Dan dimana kita lihat nih, di sini ada unggahan yang mengatakan Masya Allah, iya kan, makin gak sabar kan. Bismillah, semoga trending. Ini terkait Bunda Lesti Kejora dan juga Bapak Rizky Billar ya sahabat, yang mempromosikan soal drama series Amka yang akan segera tayang nih di bulan Ramadan ya sahabat. Masya Allah, dan tadi malam Leslar juga nih ya lembur syutingnya nih ya sahabat. Masya Allah, tabarakallah, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan di sini juga nih ada unggahan ya yang mengatakan Dede Al-Fater di video call sama Papa B-nya disuruh tidur tuh ya. Mereka masih di lokasi syuting. Namun di sini Mimin salfok dengan kening dari Papa Rizky Billar tuh ya. Apakah itu hanya keperluan untuk syuting ataukah memang beneran sakit tuh ya sahabat? Syafakillah untuk Papa Rizky Billar pokoknya ya, apapun itu. Ada banyak komentar mengatakan salfok di kening Papa B, luka kah atau cuma adegan kali ya. Sehat selalu Papa, Bunda dan juga Abang Al-Fatih. Masya Allah, tetap semangat Papa B dan juga Una Lesti, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar berikutnya dimana kita lihat ya, ada unggahan dari cuitan Rizky Billar di Twitter yang mengatakan pengen punya lagu yang everlasting. Masya Allah nih, bismillah ya sahabat. Semoga lagu baru religi yang diciptakan Papa B untuk Bunda Lesti everlasting. Masya Allah, keinginan yang luar biasa. Dan di unggahan Twitter juga Rizky Billar mengatakan pengen nurunin berat badan, tapi selera makan gua lagi enak-enaknya. Dan banyak banget nih komentar yang mengatakan udah bagus bodinya pap, jadi gak perlu diet lagi. Masya Allah. Yang terpenting sehat selalu lah ya untuk Papa B ya, Bunda Lesti Kejora dan juga Abang Al-Fatih. Sehat selalu dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar berikutnya di mana kita lihat ada unggahan dari akun fanbase Lesti Lovers, yang mana dalam unggahannya yang tengah membagikan sebuah donasi ya sahabat, dalam captionnya di sini mengatakan Day 2 Lesti Lovers peduli, terima kasih yang sudah berdonasi, semoga rezeki kalian makin berlimpah. Masya Allah nih para kakak-kakak Lesti Lovers ya, yang telah membagikan donasinya kepada orang-orang yang tengah membutuhkan ya sahabat. Semoga rezeki kalian nih lancar terus tentunya ya, berkah barokah rezekinya.
Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Masya Allah, semoga kebaikan yang kakak-kakak Leslo kerjakan dibalas keberkahan. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin ya, sehat selalu untuk kakak-kakak Lesti Lovers tentunya. Ada juga komentar lain mengatakan Barakallahu fikum, semoga Allah balas kebaikan kalian para Lesti Lovers. Masya Allah ya. Dan dimana kita lihat ya para sahabat, di sini ada unggahan yaitu datang dari akun Instagramnya Leslar Entertainment soal Abang L happy nih saat bunda dan papa pulang syuting. Kita lihat captionnya. Onti dan Uncle Leslar lovers, ada yang happy nih bisa main sama papa dan juga bunda setelah syuting. Ya siapa lagi kalau bukan Abang Al-Fatih yang bahagia banget nih ya, papa bundanya pulang dari syuting tuh langsung diajak bermain piano nih sama papa ya sahabat. Setelah bermain piano, Abang Al-Fatih nih ngajak bobo papa serta unanya. Masya Allah pinter banget sih bang. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah ya nak, tempat ternyaman dan terindah adalah pelukan papa bunda ya bang. Masya Allah, happy boy kesayangan ya. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah, tabarakallah, happy boy kesayangan, happy terus anak pinter soleh bersama panda tercintanya. Sehat-sehat dan selalu dalam penjagaan Allah, abang dan pandamu ya nak. Sehat-sehat juga tim LE dan kita semua. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dari mana kita lihat nih para sahabat, di sini ada unggahan dari Bang Tian yang mana di sini di hari ke-15 masih syuting ya untuk drama seriesnya Amka ya sahabat. Masya Allah, ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan nanti pas seriesnya tayang bakal bejibun, lihat vitamin bakalan nyengir sendiri sampai ke bawah mimpi dah tuh vitamin. Masya Allah, kita tunggu nih drama series Amka Leslar di RCTI. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan jangan lupa nih saksikan konser kemenangan Dangdut Akademi 6 Rabu 21 Februari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar ya sahabat. Nanti malam Bunda Lesti Kejora akan hadir dalam acara konser kemenangan DA6 ya sahabat. Dan di unggahan terbaru Bunda Lesti Kejora ini memberikan informasi yang mana di sini ia mengatakan jangan lupa saksikan konser kemenangan Dangdut Akademi 6 malam ini. Tuh, udah diingetin sama Bunda Lesti ya. Dan terlihat sepertinya Bunda Lesti akan OTW ke Indosiar nih sahabat. Masya Allah, semoga dilancarkan ya untuk Bunda Lesti nanti malam di Indosiar. Dan kita lihat nih, di sini ada unggahan dari akun Instagram Ayah Kejora nih yang mengunggah sebuah postingan soal Abang Fatih dengan caption mengatakan gagahnya si Kasep. Dan di sini juga nih unggahan Levian Bilar atau akun Abang Al-Fatih mengunggah postingan yang sama dengan ayah atau Aki dengan caption mengatakan 2 tahun lalu aku belum bisa ikut papa bunda ke sini. Sekarang akhirnya kami sekeluarga bisa ke sini bareng-bareng. Yeay, Masya Allah. Akhirnya ya bang, tahun ini Abang Fatih bisa ikut papa serta Una ke Paris. Ada banyak komentar di unggahan ini mengatakan keren Abang L bisa pergi liburan ke Swiss bareng Lesti dan Bilar lagi, pasti orang tuanya bangga. Masya Allah, tentunya ya bangga banget nih. Sehat-sehat selalu untuk baby boss nih Abang Al-Fatih ya serta papa serta Una. Ya kita tunggu nih nanti malam Bunda Lesti Kejora di Indosiar ya sahabat. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti malam ya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nih itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.